Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2021. Ini kali pertama pengalaman saya mengikuti upacara secara virtual. Jadi seperti yang didengarkan ini, saya sedang berada di depan televisi di rumah saya. Saya mengikuti dengan khidmat mulai dari awal sampai menunggu nanti detik-detik proklamasi. Mudah-mudahan semangat yang bisa bertumbuh semuanya, tidak hanya saya, tetapi semua insan di Indonesia itu tetap bersatu padu untuk membangun bangsa. Sekalipun di masa pandemi, tapi tidak menyurutkan rencana, upaya, dan gagasan serta inisiatif membangun negeri ini dengan sebaik mungkin. Sendiri segala yang indah, wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah, wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan, ya Allah yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, demi nama-nama agungmu yang maha indah. Hari ini saya punya cerita yang unik dan mengharukan barangkali ya, di tengah sanak saudara, para rekan dan teman-teman yang sedang isoman, namun ada kecintaan, kerinduan yang tinggi untuk bisa menjadi bagian tim Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, ya, seperti semboyan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hari ini saya mengikuti upacara sendiri di rumah, di depan TV. Saya bisa mengikuti mulai dari detik-detik proklamasi sampai pengibaran bendera. Rasa haru yang luar biasa. Saya sangat bersyukur hari ini. Mudah-mudahan semangat saya ini bisa terus bertumbuh juga, diikuti juga semangat rekan-rekan dimanapun berada di Indonesia ini. Terima kasih, semoga terinspirasi.